Kapankah sebenarnya tanggal kelahiran Yehusha Kristus? Pada umumnya diperingati setiap tanggal 25 Desember. Tetapi ada juga pandangan lain, khususnya dari pelaku Taurat yang mempercaya Yehusha adalah Mesias, yang menyatakan tanggal yang berbeda. Torah 30 menit pun memiliki pandangan dan perhitungan sendiri. Yang kemungkinan sama dengan pandangan yang lain, Ataupun bisa juga berbeda dalam menghitung tanggal kelahiran Kristus. Kami tidaklah menyatakan bahwa pandangan kami pastilah benar, tetapi minimum apa yang kami ungkapkan, kami memberikan dasar yang jelas, yaitu Taurat. Dikarenakan apa yang akan kami bahas cukup terperinci, kami membaginya menjadi dua bagian. Agar pembaca dapat mengerti terlebih dahulu dasar-dasar apa yang kami gunakan dalam menghitung tanggal kelahiran Yehusha Kristus. Ada beberapa kalender yang umum digunakan di Indonesia. Beberapa kalender yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: kalender Hijriah, kalender Jawa, kalender Cina. Dan yang paling umum digunakan adalah kalender Masehi atau disebut juga kalender Gregorian. Bila kita perhatikan baik-baik, maka setiap kalender mewakili ataupun menggambarkan keyakinannya masing-masing. Sebagai contoh, tahun baru di setiap kalender berbeda-beda berdasarkan keyakinan masing-masing. Tahun baru Islam dengan menggunakan kalender Hijriah Imlek, atau Tahun Baru Cina, menggunakan kalender Cina, Alam Satu Suro, atau Tahun Baru Jawa, menggunakan kalender Jawa. Dan yang umum adalah Tahun Baru 1 Januari yang menggunakan kalender Gregorian, atau yang disebut juga kalender Masehi, yang memulai tahunnya dimulai dari kelahiran Kristus di muka bumi. Tetapi, dikarenakan kalender Gregorian digunakan sebagai dasar kalender yang digunakan di banyak tempat dan banyak negara, maka setiap kalender yang ada mengkonversi ke penanggalan Gregorian. Seperti contoh, dalam menghitung tahun baru Imlek akan disesuaikan dengan penanggalan Gregorian. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam perhitungan penanggalan masing-masing kalender. Yang setiap tahunnya, bila menggunakan kalender Gregorian, maka tahun baru Imlek akan dirayakan di tanggal, bahkan bulan yang berbeda. Dan dikarenakan setiap kalender mewakili keyakinan, dapat juga dikatakan perbedaan perhitungan penanggalan berdasarkan masing-masing keyakinan. Ada satu kalender yang tidak umum digunakan di Indonesia tetapi kami Torah 30 menit menggunakannya yaitu kalender Ibrani kalender Ibrani sering sekali disebut kalender Yahudi penyebutan ini membuat seakan-akan kalender yang hanya digunakan bangsa Yahudi pada konten Apakah orang percaya makan babi kami sudahlah menjelaskan bahwa agama Yahudi yang diajarkan Farisi dan ahli-ahli Taurat menyatakan bahwa Taurat hanya ditujukan untuk keturunan langsung Abraham. Taurat tidaklah diajarkan untuk menjadi keyakinan orang-orang non-Yahudi. Dalam hal ini termasuk kalender Ibrani. Jadi menurut Torah 30 menit, agama Yahudilah yang pertama menyatakan bahwa kalender Ibrani khusus untuk keturunan Yahudi. Dan mereka menyebutnya dengan kalender Yahudi. Walaupun pada kenyataannya dan awal penciptaannya tidaklah demikian. Kejadian pasal 1 ayat 14 berkata, Berfirmanlah Elohim, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun ayat 15 Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. ayat 16 Maka Elohim menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam dan menjadikan juga bintang-bintang seperti yang sudah kami jelaskan di awal, setiap jenis kalender mewakili masing-masing keyakinan. Kami percaya apa yang sudah ditetapkan oleh Elohim sebagai rumus untuk menghitung hari dan tahun dengan menggunakan dua benda terang, yaitu matahari dan bulan, dan juga bintang-bintang tidak berubah. Dan rumus tersebut haruslah tetap digunakan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami meyakini bahwa kalender Ibrani adalah kalender Alkitab, kalender yang ditujukan untuk bangsa Yahwa Elohim, yang berdasarkan iman percaya atas semua instruksi yang Yahwa Elohim berikan, yang diajarkan oleh Ruah HaKodes. Kalender Ibrani berbeda perhitungannya, atau rumusnya dengan kalender Gregorian, atau kalender yang umum digunakan sekarang. Kalender Gregorian adalah kalender solar atau matahari yang mana perhitungannya berdasarkan matahari. Dikarenakan adanya perbedaan, maka diperlukan konversi atau penyesuaian bila menggunakan suatu tanggal di Ibrani dengan kalender Gregorian. Torah 30 menit juga tidak melihat suatu urgensi atau keharusan dalam orang-orang percaya merubah sistem kalendernya. Bila memang harus dirubah, pertanyaannya adalah mengapa? Apakah rumus atau perhitungannya ada yang harus diperbaiki? Sebagai contoh, suatu rumus pada matematika dinyatakan kuranglah tepat, maka rumus itu akan diganti. Bila yang menemukan pertama sudah tidak ada lagi, maka penemu yang baru yang akan menyatakan rumus yang lebih sempurna jika dan hanya jika bila memang rumus yang awal salah. Apakah itu berarti ahli-ahli astronomi pada suatu masa yang merumuskan kalender Gregorian karena melihat perhitungan yang dibuat oleh Yahwa Elohim di awal penciptaan kuranglah tepat. Bila memang kalender Yahwa Elohim haruslah diubah, bukankah seharusnya Yahwa Bapa sendiri yang menyatakan kepada rasul tetapi tidak ada tertulis demikian mengenai perubahan kalender, sehingga menurut pandangan kami, kalender yang sudah ditetapkan oleh Yahua Elohim tidaklah boleh dirubah oleh orang-orang yang menyatakan dirinya ahli di bidang astronomi, atau bahkan seorang kaisar sekalipun, kecuali Yahua Elohim sendiri, Sang Pencipta alam semesta, yang mengerti semua perhitungan mekanik benda-benda langit ciptaannya. Yehusha Kristus lahir di Betlehem dari suku Yehuda dan tinggal di pemukiman bangsa Yahudi, di mana Taurat merupakan dasar instruksi bangsa Israel. Sehingga sudah bisa dipastikan kalender yang digunakan pada saat Kristus lahir adalah kalender Ibrani. Mari kita perhatikan perbedaan perhitungan antara kalender Ibrani dengan kalender Gregorian. Linknya kami berikan di kolom deskripsi jika ada yang ingin mencobanya sendiri. Misalkan suatu tanggal dan tahun di dalam kalender Ibrani yang bila dikonversi ke kalender Gregorian adalah tanggal 25 Desember. Kemudian, di dalam kalender Ibrani dirubah tahunnya menjadi dua tahun yang berbeda, tetapi dengan tanggal yang sama. Berikutnya dikonversi dengan kalender Gregorian, maka kita akan mendapatkan tanggal bahkan bulan yang berbeda dan bukan tanggal 25 Desember. Artinya adalah kalender Ibrani dan Gregorian menggunakan perhitungan yang berbeda. Sehingga bila kita hendak menyatakan suatu hari sebagai hari kelahiran Yehusha Kristus yang hendak dikonversi ke kalender Gregorian, maka setiap tahun kita akan melihat tanggal kelahiran Yehusha Kristus di tanggal, bahkan bulan yang berbeda. Torah 30 menit memperingati kelahiran Yehusha Kristus menggunakan kalender Yahwa Elohim, kalender Ibrani. Dan karena sehari-hari kami menggunakan kalender Gregorian, maka setiap tahunnya kami memperingati di tanggal, bahkan mungkin di bulan yang berbeda. Mari kita perhatikan kembali ayat ini. Matahari, bulan, dan bintang-bintang, selain menjadi dasar perhitungan hari dan tahun. Tetapi juga untuk menentukan moed, atau hari-hari yang sudah ditetapkan, atau ditentukan, yang dalam bahasa Yunaninya, kairos. Moed, atau kairos, adalah hari-hari yang harus diperingati, oleh setiap umat Yahwa Elohim sesuai dengan imamat pasal 23. Artinya, untuk menentukan hari, kapankah waktu memperingatinya, Yahwa Elohim menggunakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Kata Moed, atau dalam bahasa Yunaninya Kairos, adalah suatu hari yang sudah ditentukan atau ditetapkan. Kejadian-kejadian besar di muka bumi atau yang berhubungan dengan bangsa Israel, atau orang-orang percaya, akan jatuh, atau berhubungan dengan tanggal-tanggal yang ada. Hari-hari, dan tanggal-tanggal apa sajakah yang dimaksud? Mari kita perhatikan bagian berikut berdasarkan imamat pasal 23. Ada beberapa moedim yang haruslah diperingati oleh orang-orang percaya. Jika demikian, Apakah hubungannya dengan kelahiran Yehusha Kristus? Untuk setiap orang yang mendalami akhir zaman, pastilah mengerti bahwa kedatangan Kristus pada akhir zaman berhubungan dengan Moed atau Kairos. Yang menurut Torah 30 menit akan jatuh di salah satu dari Moed yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Torah 30 menit bahkan sebelum mengerti Taurat, adalah orang-orang yang fokus untuk mengerti akhir zaman. Di dalam mendalami akhir zaman, kami sadar bahwa tanpa pengertian Taurat yang benar, akan sulit sekali menafsirkan begitu banyak simbol-simbol, baik dari tenah atau perjanjian lama dan berit hadasha atau perjanjian baru. Dan bila kita melihat kitab wahyu, maka kita akan melihat kitab dengan begitu banyak simbol-simbol atau istilah-istilah. Kami sudah mengupload beberapa konten mengenai akhir zaman, linknya ada di kolom deskripsi. Mari kita lihat beberapa ayat yang berhubungan dengan suatu kejadian di masa Yehusha Kristus. Mari kita perhatikan bagan Moed atau Kairos yang sudah dibahas sebelumnya. Pada setiap bulan ke-1, tanggal 14, setiap orang percaya merayakan hari raya roti tak beragi dan akan memakan roti tak beragi selama satu minggu. Radi yang lama merupakan simbol instruksi atau pengajaran yang bukan dari Yahua Elohim. Dengan memakan roti tak beragi, setiap orang percaya kembali kepada instruksi dan pengajaran dari Yahua Bapa, yaitu Taurat. Anak domba Paskah adalah makanan yang akan dimakan di hari pertama, di hari raya roti tak beragi pada saat matahari terbenam. Kristus mati di kayu salib pada bulan ke-1, tanggal 14, pada saat matahari terbenam. Ia adalah anak domba Paskah yang disembelih, yang dimakan di hari pertama, pada hari raya roti tak beragi. Hari buah sulung adalah hari di mana orang-orang percaya memberikan hasil pertamanya kepada Yahuwah Elohim. Hasil pertama yang dihasilkan ketika orang-orang percaya menempati tanah yang dijanjikan Yahuwah Elohim kepada setiap orang percaya. Apakah yang dinanti-nantikan oleh semua orang percaya? Tubuh yang baru, tubuh yang tidak akan mati lagi, yang akan memasuki tanah yang dijanjikan, yaitu masa seribu tahun pemerintahan Yehusha Kristus. Kebangkitan Kristus di hari buah sulung merupakan yang pertama atas semua manusia yang ada di muka bumi sampai kepada masa pengangkatan. Untuk sebagai catatan, kami tidak mempercayai bahwa Henok dan Nabi Elia terangkat ke sorga hidup-hidup menggunakan tubuh kemuliaan, melainkan seperti semua manusia lainnya. Mereka pun mengalami kematian karena Yehusyalah yang awal, dan bukan Henok atau Nabi Elia. Untuk konten ini, kami sudah pernah membahasnya di konten yang berjudul "Pengangkatan Orang-orang Kudus pada Akhir Zaman". Kami sangatlah menyarankan untuk menonton agar dapat lebih mengerti pandangan kami. Yehusya Kristus menjanjikan akan menurunkan ruah Hakodes sebagai Penolong pengajar, dan pengingat atas setiap instruksi Yahwa Elohim. Dan pencurahan Ruah HaKodes jatuh pada hari raya Safuot. Sepuluh hari setelah kenaikan Kristus ke sorga. Atau hari yang ke-50 setelah kebangkitan Kristus di hari buah sulung. Jadi kita bisa melihat bahwa kejadian-kejadian yang berhubungan dengan Yehusha Kristus, yaitu kematian kebangkitan, dan turunnya ruah Hakodes yang dijanjikan Yehusha Kristus, semuanya jatuh pada Moed atau Kairos dalam bahasa Yunaninya. Sehingga menurut pandangan Torah 30 menit, dan apa yang kami yakini, kelahiran Yehusha Kristus pun jatuh di salah satu Moed berdasarkan kalender Yahua Elohim, atau yang disebut juga kalender Ibrani. Jadi, tanggal dan bulan apakah Yehusha Kristus dilahirkan?